Sebelum Anda menyaksikan kisah Junior part 2 ini, silakan saksikan part 1-nya terlebih dahulu agar nyambung ya. Suatu hari, saudara-saudaranya Junior asik bermain bersama. Sementara, Junior hanya memperhatikan saja. Tidak jauh dari situ nampak Junior berjalan tertatih-tatih. Karena kondisi kakinya yang cacat tidak memungkinkan dia untuk ikut serta bermain yang memerlukan fisik yang kuat. Saat berpapasan dengan saudara-saudaranya pun, Junior seperti tidak dianggap, diabaikan. Tubuh Junior terlihat lebih kecil dan kurus ketimbang saudara-saudaranya. Maklum, Junior tidak diberikan susu oleh ibunya. Tiba saat keluarga singa ini akan melakukan perjalanan jauh bermigrasi. Sebelumnya mereka harus membekali diri dengan minum air sebanyak-banyaknya agar kuat berjalan jauh. Junior mencoba mencuri kesempatan untuk bisa menyusu pada ibunya. Tetapi, lagi-lagi dicampakkan seperti biasanya. Mereka pun berjalan menuju sungai yang berada di bawah. Sima, demikian nama induk singa ini, menurunkan anak-anaknya ke lembah sungai untuk minum. Sementara Junior mengikuti dari belakang berjalan dengan kaki pincangnya. Dia sudah merasakan dehidrasi sebenarnya. Maka dia berjalan berputar-putar tidak tentu arah. Dan dia juga mulai kehilangan keluarganya. Walau akhirnya dia bisa menemukan mereka sedang minum di bawah lembah sungai. Buaya muncul di permukaan, menunggu kesempatan untuk melihat singa yang tidak waspada atau lemah dijadikan santapan. Sima tahu ada bahaya di depan mereka. Dia pun mengaum memberikan peringatan kepada buaya. Sementara itu Junior masih berusaha keras untuk turun bergabung keluarganya. Kaki pincangnya menyulitkan Junior untuk turun. Beruntung, akhirnya Sima, induknya, merasa kasihan dan menolongnya. Dengan hati-hati, Sima menurunkan Junior. Dan akhirnya pun, Junior bisa minum. Dia minum sebanyak-banyaknya karena hanya itu yang bisa dia dapatkan selama hidupnya tanpa menyusu dari Sima induknya. Tatapan kosong menyertai saat Junior minum. Ketika ada kesempatan untuk kesekian kalinya, Junior mencoba menyelinap di samping Sima untuk meminta susu. Dan akhirnya, usaha Junior kali ini membuahkan hasil. Sima tiba-tiba memberikan kesempatan untuk Junior menyusu pertama kalinya. Kini keluarganya siap untuk bermigrasi. Mereka mulai berjalan. Dan seperti biasa, Junior tertinggal jauh di belakang karena kakinya terlihat semakin pincang, kaki kanannya semakin membiru, berat untuk melangkah.
Tetapi tiba-tiba, keajaiban muncul. Salah satu saudaranya menghentikan langkahnya, lalu berpaling ke arah Junior. Dan berikutnya seluruh keluarganya menghentikan langkahnya pula, menunggu Junior. Mereka memberikan kesempatan pada Junior untuk berjalan bersama. Tapi bagi Junior, ini hanya sebuah permulaan atas perjuangannya untuk hidup layak di tengah kawanan singa secara normal. Apakah Junior bisa melakukannya? Apakah lukanya bisa disembuhkan? Apakah otoritas setempat dari Kruger National Park berbuat sesuatu untuk ini? Saksikan di episode yang ketiga.